Oke, edisi pemantauan pembuatan serba-serbi Agustus 2024. Ini tepatnya di RW 04 Desa Dayo. Wow. Oke, Pak Kadusnya tampil nih, memantau selalu pembuatan Garuda di RW 04. Oke, siap merdeka Pak Kadus. Naiklah Pak Kadus di atas. Wah. Pak. Kopi. Ah, ini Bang Suhunya yang punya inisiatif membuat Garuda Pancasila di atas gapura. Oke, Pak Kadusnya itu ya di sana ya. Lagi pembuatan sirip-sirip dan ada lidahnya. Waduh, HUT RI yang ke-79 Desa Dayo ya. Waduh, kayaknya ini miniatur dari IKN ini guys, Garudanya guys. IKN Dayo ini guys. Oke, Pak Kadusnya naik di burung Garuda Pancasila. Nah, ini dia konseptornya, Bapak Nur Cahyo. Konseptor pembuatan Garuda miniatur. Ece-ece-nya IKN lah, guys. Nah, itu dia. Bikinlah, Mang. Kosong lah, Mang. Belum ini masih. Oke guys, ini dari tampak belakang guys. Ini tampak samping. Ini ya serba-serbi HUT RI yang ke-79 di Desa Dayo. Ini wilayah RW 03. Oke guys, sambil kita pantau kondisi di RW 02 Dusun Tanjung Harapan Desa Dayo. Ini dia ya. Sambil kita pantau ya. Oke guys. Oke, ini gapura. Sebelah sana ada gapura juga. Kita pantau yang di puskesmas nanti. Oke guys, ini sudah mendekati titik. Ini RW 02 gapura ini ya. Tubuhnya. Nah, ini. Ini RW 02 Dusun Tanjung Harapan Desa Dayo. Oke guys, ini memasuki RW 06 Dusun Rimbasari Desa Dayo, berjumpa dengan Mang Bedot. Selamat pagi, selamat siang, Mang. Selamat siang. Aduh. Libur nasional nih ya, Mang? Iya. Oke, lanjut ya, Mang ya. Ini jalan-jalan dulu nih, Mang. Ini meriah di 06. Banyak terpasang umbul-umbul. Umbul gapuranya belum sepertinya nih, guys. Oh, ini ciri khasnya di 06, gapuranya di tiap rumah, guys. Tuh dia. Nah, tuh. Oh ya, ini ciri khas 06, ada gapura di tiap rumah, masing-masing rumah. Bukan di modus arah. Nah, ini dia. Ini RT 26 dan 27 Desa Dayo, masih sekitaran. Oh ya, ini ciri khasnya tiap rumahnya ada gapura. Karena gitu ya.
kita lanjut ke RW 06 yang RT 23 dan 24. Guys, ini masih di RW 06, dominasi bendera dan umbul-umbul yang sangat meriah. Ya itu di sana. Oh, ini ada miniatur jembatan Suramadu. Ini ada lampunya, guys, kalau malam, guys. Iya, ada lampunya. Oke, kita maju lagi. Harus pakai tong sampah. Oh, ini ciri khasnya ada tong sampahnya, guys. RW 06. Biar nanti kalau punya jajan dibawa lomba biar nggak ada tong sampahnya, guys. Oke, guys. Ini ciri khasnya yang di RT 23 dan 24. Ada tong sampah di setiap depan rumahnya, guys. Ini banyak, guys. Guys, ini yang RW 05 tapi yang di RT 20, 19 dan 20. Ada ciri khasnya lancang kuning gapuranya, guys. Itu dia. Jadi lo masih. Konseptornya Bapak Nardi ini. Wah, ini dia. Ini senior pertukangan ini. Siaran aja Pak Nardi. Ini mati. Pramuat. Oh, kebablasan. Oke, di ciri khasnya RW 05 di RT 19. Oke, guys, sekarang memasuki RW 03 yang berada di RT berapa ini ya? RT 12-13 kayaknya ini. Iya, RT 12-13 RW 03 Dusun Sungai Bungu ini. Ini dominasinya juga umbul-umbul dan juga bendera nih. Seperti nanam kangkung ini banyak sekali ini. Merata ini, satu pekarangan rumah bisa 8 sampai 10 umbul-umbul. Oke, ini merata, ini sentral daripada aktivitas warga di RW 03 ini. Ini belum selesai pembuatan tiang-tiang gapuranya. Oke. Oke, guys, ini merupakan tiang-tiang untuk pembuatan gapura. Ini kayu jati yang sudah diukir sedemikian rupa dengan tenaga ahli. Nah, ini sudah ada lubang-lubangnya, tinggal masang. Ini paling unik di antara RW-RW yang ada di Desa Dayu ini. Sangat kreativitas ini. Oke, guys, ini memasuki kawasan RW 1. Nah, ini dekat rumah kediaman Bapak Kepala Desa Dayo ini. Ini juga masih dominasi umbul-umbul, kapurannya belum dibuat.
guys, ini juga masuk wilayah RW 01. Ada tugunya, ini tugu ikon daripada Desa Dayo. Tapi masuk wilayah Desa 1. RW 01. Oke, ini masih dominasinya patok-patok bambu, guys. RW 01. Oke, ini sedang dibikin untuk RW 1 wilayah pasar, yaitu RT 4 dan RT 5 Dusun Tanjung Harapan. Oh, ada Garuda Pancasilanya juga, guys. Kembali ke awal lagi, guys. Ini pantauan burung garudanya sudah hampir selesai bersama Cak Sampuan. Oke. Itu dia ya. Terima kasih sudah nonton full durasi. Inilah serba-serbi kemerdekaan HUT RI yang ke-79 di Desa Dayo. Lanjut di next video ketika sudah jadi semuanya ornamen-ornamen tugu ataupun miniatur-miniatur daripada simbol-simbol kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Terima kasih. Salam NKRI harga mati Pancasila abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan.